Baik, halo semuanya, kembali lagi bersama Reddit Ready. Oke, langsung saja, seperti biasa kita akan bermain game Roblox. Ini game berjudul Escape the Barbershop Obi, kalau nggak salah judulnya. Oke, mari kita mulai langsung saja, daripada penasaran. Let's play. Hehe, nice. Ah, what a beautiful day to get a new haircut. Apa? Kita mau cukuran, cuy. Oke, hari yang cukup indah untuk mendapatkan potongan rambut baru. Loh, kok diikat? Click on tap to break. Wow. Wah, ini barbershopnya jahat kayaknya, cuy. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh barbershop, oleh barbershop sini. Oh, sepertinya kita harus kabur dari tempat ini. Lewat depan sini saja, tapi dikunci nggak bisa. Dan kita tidak mau merusak fasilitas yang ada di sini. Di sini ya? Kayaknya sini sih. Nggak bisa, cuy. Lah, bener. Oke. Ya, masih pakai mouse. Nice. Kalau ini keren nih, bisa interaksi nih. Nice. Checkpoint. Oke, hati-hati. Ada tumpahan apa nih? Kayaknya wax. Untuk alat bantu cukur. Ini apa lagi nih? Wah. Oke, nggak ada pintu. Bukan. Saya kesini sih. Oh, kesini, cuy. Ah. Aduh. Kemana dong? Oke, bentar. Ini benar. Ini kan nggak bisa. Oh, injek dulu ini, friend. Kirain jangan diinjek, itu kirain jebakan. Oke, berhasil. Aduh, nggak ada jeda dulu, kek. Oke, tunggu dulu bentar. Langsung keluar api ya. Api hijau, hati-hati. Checkpoint. Oke. Okay. Gunting mondar-mandir. Yah. Jualkan. Let's go. Ih. Aduh, gak mau nunggu sih. Kirain bakal lama dulu, cuy. Oke, okay, udah lewat. Belum tak, lewat. Ini loncatin. Nice. Dong. Kan nih. Oke, kita injek. Kenapa ya? Bisa diklik. Oh, ke atas. Oke, ada tangga, cuy. Nice. Checkpoint. Wow, sekarang kita sedang berada di atap. Gak lagi di atap. Udah kembali ke bawah. Ini tukang cukurnya mana nih? Ya, tiba-tiba ada di belakang. Justru dia kaget sih. Kamu tidak seharusnya ada di sini, katanya. Maaf, tapi saya harus. Jadi jatuh. Kayaknya dia. Kerasukan sih. Iya, nyangkut. Kaget. Oke, aman. Ya, mirip itu ya, mirip penjaga hotel gitu tuh judulnya, yang mana ya, lupa ya. Ghost Hotel atau apa, Escape. Bukan. Ya, barusan gak jelas apakah makhluk ini makhluk apa, bumi atau bukan, atau rahasia wadidaw. Ah, jebol juga nih. Kayak manekinnya tadi ya. Yang nangkep kita tuh manekin, kayak manekin sih.
kan. Oke, ada tombol lagi. Bukan ya. Sebentar. Ah. Interaksi bisa dan gimana nih? Apa ini kayaknya nih? Gak bisa diapain cuy. Ini ungu biru, apakah harus biru dulu baru ungu? Tentu saja nggak bisa. Kayaknya nggak bakalan rembuk sih. Nah. Oh, harus dihancurkan kayaknya cuy. Kita banyak waktu. Nah, benar cuy. Ada sesuatu cuy. Kita ambil aja sih. Buka aja doang. Nggak bisa. Bisa juga. Kayak ini. Bisa. Gimana nih teka-tekinya nih? Biru muda ini menekin seorang laki-laki berambut landak bersaya. Saya stres dengan tekinya di luar nalar ya kan. Oke. Hati-hati kena tonjokan air. Kenapa aneh ini? Bener air nih. Checkpoint. Nice. Oke. Ini makin laser keren. Oke, kita harus waspada juga cuy. Apa tahu tiba-tiba aja muncul si tukang cukurnya sih. Itu manusia atau hantu dia. Yahoo! Nice. Checkpoint. Masuk selokan. Nice. Ini gampang sih. Yahoo! Loncat. Loncat. Gak bisa. Tapi dapat checkpoint sih. Keren. Ah, langsung sini. Oke, kayaknya sini. Tuh kan. Harusnya di ini dulu. Apa? Ya, ini kayaknya salah deh. Harusnya di ini dulu. Ada tombol kan di atas tuh yang merah. Dan masih bisa lah kita lewati tempat ini. Nice. Oke, ada dua tombol kayaknya, dua tuas, dua lever. Ini pendek saja. Nice. Ini barbershop di bawahnya ada limbah kayak gini. Keren. Ini berbahaya cuy. Radioaktif. Waspadalah. Mantap. Akhirnya terbebas juga nih.
kita berhasil keluar dari barbershop yang begitu menakutkan. Tapi belum ada tantangan yang begitu berarti. Nah ini baru nih, baru dibilang wadidaw, curang banget. Yahoo. Ngejar gak sih? Ngejar. Ngejar juga. Oke, okay, bagus. Keren. Keren banget nih mobil nih. Wadidaw, hati-hati. Ntar lagi nyampe. Oh, merok cuy. Terakhir nyampe. Aman, aman. Nice. Balon, balon. The balon, balon. Yaduh, butuh kunci. Kuncinya, oh ini dia nih. Sparkle Pink Julia Mine Girl Victoria Mine Blocks. Kayaknya sampai sini doang deh. Sudah tamat. Obap cuy. Yah, udah tamat bro. Ada lawan bos. Ini kayaknya game Papa Pizza Pizzeria. Nah ini nih, si hantu ini yang hotel berhantu tuh. Si barbershop mirip ini nih tadi. Oke lah, sepertinya game Roblox kita sudah selesai. Kurang lebih 11 menit, 12 menit. Cukup apa ya istilahnya, cukup seru sih. Cuman agak kurang deh, gak ada lawan bosnya kayaknya. Jadi kurang lengkap aja gitu cuy. Bagian yang menegangkan tadi pada waktu dikejar sih, tapi nggak begitu juga. Ya udahlah, gimana lagi kan. Oke, makasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, thank you sekali lagi.